Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Pengantar Bisnis dengan kode EKMA4111 dengan topik kewirausahaan. Pada program ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan yang terdiri dari pengertian kewirausahaan, hakikat kewirausahaan, tantangan wirausaha, apa yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan, dan faktor-faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Anda tentu sering mendengar tentang kata "wirausaha", "kewirausahaan", maupun "wirausahawan". Apakah yang dimaksud dengan wirausaha, kewirausahaan maupun wirausahawan tersebut? Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Sedangkan kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Adapun yang dimaksud dengan seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat. Mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif, dalam rangka meraih sukses dan meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya, pada hakikatnya, adalah seorang wirausaha. Jadi, pada hakikatnya, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, namun sifat ini pun sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausahawan. Jiwa kewirausahawan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaruan, kemajuan, tantangan, apapun profesinya. Dengan demikian, esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Jadi, ada enam hakikat pentingnya kewirausahaan. Pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak. Tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang keempat, Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Dan yang keenam, Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dan hakikat kewirausahaan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai tantangan wirausaha. Mengapa orang mengambil tantangan untuk melakukan wirausaha? Mengambil resiko untuk memulai sebuah bisnis dapat menakutkan dan menyenangkan pada saat yang bersamaan. Anda tentu tahu apa itu banji jumping. Nah, seorang wirausahawan dapat digambarkan seperti orang yang sedang melakukan banji jumping. Di mana Anda mungkin merasa takut, tetapi jika Anda melihat orang lain dapat melakukannya dan mereka dapat bertahan hidup, Anda juga akan merasa mampu untuk melakukannya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa orang bersedia mengambil resiko untuk memulai sebuah bisnis. Di antaranya, kesempatan, laba, kebebasan dan tantangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesempatan. Kesempatan untuk berbagi mimpi merupakan daya tarik yang sangat besar. Banyak orang yang mungkin tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam organisasi kompleks pada masa sekarang ini, akan tetapi mereka mungkin mempunyai inisiatif dan dorongan untuk bekerja dalam jam kerja panjang, seperti yang dituntut oleh seorang wirausaha. Selain itu, banyak manajer perusahaan yang meninggalkan pekerjaannya dan memilih menjalankan bisnis mereka sendiri. Yang kedua adalah laba. Laba merupakan alasan penting lainnya mengapa seseorang ingin menjadi wirausahawan. Menjadi wirausahawan akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasinya. Meskipun uang bukan segalanya, laba dari usahanya merupakan faktor penting untuk memotivasi diri dalam mengembangkan usaha baru. Dengan membuka usaha, ada manfaat. Yang membanggakan diri, seperti dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain, membantu yang tidak mampu, dan memperoleh laba yang cukup banyak, sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Kemudian, alasan selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan adalah suatu yang sangat bernilai bagi seorang wirausaha. Wirausaha memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan tujuannya sendiri memiliki kebebasan untuk menjalankan usahanya sendiri dan mencapai tujuannya sendiri menjadikan banyak orang memilih menjadi wirausahawan. Beberapa wirausahawan menggunakan kebebasannya untuk menyusun kehidupan dan perilaku kerja pribadinya secara fleksibel. Mereka dapat menentukan sendiri target-target pencapaian usaha yang mereka inginkan. Kebebasan dalam menggunakan sumber daya dan tidak bergantung pada orang lain. Alasan yang terakhir adalah tantangan. Beberapa orang percaya bahwa wirausahawan adalah seseorang yang senang dengan resiko. Mereka adalah orang yang memiliki sikap berani mengambil resiko. Mereka yakin bahwa setiap proses bisnis memiliki resikonya masing-masing. Apabila Anda ingin memperoleh keuntungan, maka Anda harus mengeluarkan biaya sekecil apapun biaya itu. Risiko usaha pasti ada, tidak ada jaminan suatu usaha akan untung atau sukses secara terus menerus. Oleh sebab itu, untuk memperkecil kegagalan usaha, maka seorang wirausahawan harus mengetahui peluang kegagalan, yaitu di mana sumber kegagalan dan seberapa besar peluang terjadi kegagalan. Dengan mengetahui sumber kegagalan, maka kita akan dapat berusaha memperkecil resiko tersebut. Mahasiswa, Demikian penjelasan mengenai alasan mengapa orang bersedia mengambil risiko untuk memulai sebuah bisnis. Baiklah, setelah membahas tentang pengertian dan alasan mengambil tantangan wirausaha, pembahasan selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Anda dapat belajar mengenai keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah perusahaan, akan tetapi... Anda mungkin tidak memiliki kepribadian untuk menanggung resiko, melakukan inisiatif, menciptakan visi, dan mengumpulkan orang lain untuk mengikuti jalan Anda. Ciri-ciri itu lebih sulit untuk dipelajari dan didapatkan. Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan, di antaranya memerintah diri, memelihara diri, berorientasi tindakan, Penuh semangat dan toleran terhadap ketidakpuasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memerintah diri: Anda harus sepenuhnya nyaman dan sepenuhnya berdisiplin, meskipun Anda adalah atasan Anda sendiri. Anda akan bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan Anda. Yang kedua, memelihara diri. Anda harus percaya pada gagasan Anda, meskipun tidak seorang pun yang percaya dan mampu memelihara antusiasme Anda sendiri. Yang ketiga, berorientasi tindakan bahwa ide bisnis besar saja tidaklah cukup. Hal yang paling penting adalah keinginan membara untuk mewujudkannya, mengaktualisasikan, dan membangun mimpi Anda menjadi kenyataan. Yang keempat, penuh semangat. Anda harus secara emosional, mental, fisik mampu bekerja lama dengan keras. Seorang wirausahawan acap kali menghabiskan 18 jam dalam sehari untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini lebih baik jika dibandingkan bekerja selama 18 jam sehari, namun untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah toleran terhadap ketidakpastian wirausahawan akan mengambil resiko yang diperhitungkan dan mereka harus menanggung sejumlah resiko karena kewirausahaan bukanlah mereka yang memilih-milih atau menginginkan rasa aman demikian penjelasan saya mengenai apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan Baiklah saudara mahasiswa dimanapun anda berada Pembahasan selanjutnya adalah mengenai menumbuhkan semangat mengembangkan peluang wirausaha. Di sini, kita akan membahas faktor-faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia termasuk masih kekurangan wirausahawan. Hal ini dapat dipahami karena kondisi pendidikan di Indonesia masih belum menunjang kebutuhan pembangunan sektor ekonomi. Perhatikan. Hampir seluruh sekolah masih didominasi oleh pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang konvensional. Kita bisa melihat bahwa sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sekolah bisnis yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Menurut Thomas Zimmerer, ada delapan faktor pendolong, pendorong pertumbuhan kewirausahaan, antara lain, wirausahawan sebagai pahlawan, pendidikan kewirausahaan, faktor ekonomi dan kependudukan, pergeseran ke ekonomi jasa, kemajuan teknologi, gaya hidup bebas, e-commerce, dan the world wide web, dan peluang internasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wirausahawan sebagai pahlawan. Faktor ini sangat mendorong setiap orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sifat masyarakat bahwa seorang wirausaha dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model untuk diikuti. Sehingga status inilah yang mendorong seseorang untuk memulai usahanya sendiri. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan sangat populer di banyak akademi dan universitas di Amerika. Banyak mahasiswa semakin takut dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga mendorong untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri. Yang ketiga, faktor ekonomi dan kependudukan. Dari segi demografi, sebagian besar entrepreneur memulai bisnis antara antara umur 25 tahun sampai dengan 39 tahun. Hal ini didukung oleh komposisi jumlah penduduk di suatu negara. Sebagian besar pada kisaran umur tersebut. Lebih lagi, banyak orang menyadari bahwa dalam kewirausahaan tidak ada pembatasan baik dalam hal umur, jenis keramin, ras, latar belakang ekonomi, atau apapun juga dalam mencapai sukses dengan memiliki bisnis sendiri. Dan yang keempat adalah pergeseran ekonomi jasa. Di Amerika, sektor jasa menghasilkan 92% pekerjaan dan 85% GDP negara tersebut. Karena sektor jasa relatif lebih rendah investasi, sehingga menjadi populer di kalangan para wirausaha dan mendorong wirausahawan untuk mencoba memulai usaha sendiri di bidang jasa. Baiklah, faktor yang kelima yaitu kemajuan teknologi dengan bantuan mesin modern seperti komputer, laptop, notebook, mesin fax, printer, printer color, mid. Mesin penjawab telepon seseorang dapat bekerja di rumah, seperti layaknya bisnis besar. Pada zaman dahulu, tingginya biaya teknologi membuat bisnis kecil tidak mungkin bersaing dengan bisnis besar yang mampu memberi, membeli alat-alat tersebut. Sekarang, komputer dan alat komunikasi tersebut harganya berada pada jangkauan bisnis kecil. Keenam adalah gaya hidup bebas. Kewirausahaan sesuai dengan keinginan gaya hidup orang Amerika yang, yang menyukai kebebasan dan kemandirian, yaitu ingin bebas memilih tempat mereka tinggal dan jam kerja yang mereka sukai. Meskipun keamanan ke keuangan tetap merupakan sasaran penting bagi hampir semua wirausahawan, tetapi banyak prioritas lain seperti lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman lebih banyak waktu senggang, dan lebih besar kemampuan mengendalikan stres hubungan dengan kerja. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa 77% orang dewasa yang diteliti menetapkan penggunaan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman sebagai prioritas pertama. Menghasilkan uang berada pada urutan kelima dan membelanjakan uang untuk membeli, membeli barang berada pada urutan terakhir ketujuh adalah e-commerce dan the World wide web perdagangan online tumbuh cepat sekali sehingga menciptakan perdagangan banyak kesempatan bagi wirausahawan berbasis internet atau website data menunjukkan bahwa 47 persen bisnis kecil melakukan akses internet sedangkan 35% sudah mempunyai website sendiri faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahawan di beberapa negara. Yang kedelapan adalah peluang internasional. Dalam mencari pelanggan, bisnis kecil kini tidak lagi dibatasi dalam ruang lingkup negara sendiri. Pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu ke peluang bisnis yang berada di luar bagi wirausahawan yang bersedia menggapai seluruh dunia. Kejadian dunia seperti runtuhnya tembok Berlin, revolusi di negara-negara balitik Uni Soviet, dan hilangnya hambatan perdagangan sebagai hasil perjanjian masyarakat ekonomi Eropa, telah membuka sebagian besar pasar dunia bagi para wirausahawan. Peluang internasional akan terus berlanjut dan tumbuh dengan cepat pada abad 21. Saudara mahasiswa, demikian pembahasan kita mengenai pengertian kewirausahaan. Alasan mengambil tantangan wirausaha, kebutuhan untuk menjadi wirausahawan, dan menumbuhkan semangat mengembangkan peluang wirausaha. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.